Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Subnautica Below Zero. Ada sesuatu yang terjadi di rumah gue. Itu rumah gue rubah. Gue rubah lagi. Dan gue juga sebenarnya gue kepikiran gitu, kalau misalkan gue rubah kalian marah nggak sih? Maksudnya karena perbedaannya mungkin bakalan jauh banget, kalian bakal marah nggak sama gue? Tapi gue rubah sedikit, nggak sedikit sih, banyak, bahkan benar-benar gue rubah. Kalau kalian lihat scanner roomnya sekarang di sana. Akuariumnya sekarang di sana udah nggak di tengah lagi, dan ini yang gue lagi tempatin sekarang atau lantai yang lagi gue berdiri sekarang ini itu di lantai 2. Jadi gue bikin 3 lantai ya, jadi kayak gini kiri kanan. Gue harap sih kalian nggak ada yang kesel gue ngerubah-rubah. Dan di lantai 3 itu adalah tempat buat gue naro tanaman. Karena tanaman ini bisa gue makan nanti. Dan itu termaksud berpengaruh banget makanannya. Seinget gue kalau misalkan dia sama kayak di Subnautica yang pertama. Karena gue tahu itu tumbuhan itu. Sekarang gue punya juga mesin air. Gue nggak harus ngebunuh ikan lagi. Atau menangkap bladder fish lagi buat gue dapet air. Terus kamarnya sekarang di lantai bawah. Kamar gue. Dan sekarang gue ada observatory. Yai. Karena gue sempet galau bikin kamar itu di lantai 2 atau 3. Sementara kok gue taruhnya rada atas, gue bingung naro tangganya. Bahkan tangga ini aja nih gue sebenarnya rada kesel sih, tapi gue nggak bisa, gue nggak tenang kalau misalkan tangganya nggak di sini. Karena kalau misalkan nggak di sini, pilihan gue antara gue bikinnya di sini juga, sementara juga sama aja, atau gue bikinnya di tengah. Sementara kalau gue bikinnya di tengah, nggak tahu kenapa gue ngerasa nggak enak aja ngeliatnya. Tapi ya gitu aja udah intinya, oke? Dan gue waktu ngedit video, gue sempat perhatiin, gue kan buat ngebikin jembatannya itu gerak, gue harus punya hydraulic fluid. Kalau nggak salah. Dan gue nggak sempet nge-scan waktu gue bikin videonya, tapi waktu gue edit, gue ngeliat itu ternyata bisa gue scan. Jadi gue sempet balik sendiri, tanpa gue, tanpa sekarang gitu gue harus balik. Jadi gue udah bisa bikin itu, hydraulic fluid. Jadi gue bakal bikin itu, dan kita bakal nyalain jembatannya, dan kita bakal nyoba ke seberangnya. Karena daerah itu yang belum gue jelajahin. Oke, gue udah punya semua barangnya, sekarang gue bikinnya di... Ah, ini deh. Oke, gue bikin hydraulic fluidnya. Dan gue bakal siapin dulu persiapan barang-barang gue yang gue butuhin buat nanti selama perjalanan. Jadi ini gue potong lagi. Oke, gue udah siap. Gue tinggal naruh baterai ini. Baterainya sisil. Dan let's go. Oke, gue udah nyampe. Ntar lu. Nggak ada, dibiarin deh, kayak gini deh parkirnya. Gue pengen ngambil barang gue pengen ngambil baterai buat jaga-jaga doang. Oke. Okay. Let's go. Kita lihat ada apa di seberang. Oke. Okay. Gue taro. Dan extend. Extend. Oke. Okay. Sekarang kita udah bisa ke seberang nih. Kita lihat ada apa di situ. Let's go. Oh ya, sama gue kepikiran. Gue kan, oke deh. Gue kan waktu itu sempet ngambil anaknya penguin ya. Gue bisa nggak sih miara dia, bener-bener miara dia. Gue tahu sih jatuh jahat. Gue bakalan misahin dia sama ibunya atau sama bapaknya. Tapi gue juga pengen punya hewan peliharaan, oke? Okay? Kalian kira kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian tuh gak ngambil dari orang tuanya. Kalian ngambil dari orang tuanya, jadi jangan kalian nanti ada yang protes gue ngambil anaknya penguin, oke? Okay? Karena kalian miara hewan, itu sama aja kalian juga ngambil hewan itu dari ibu sama anaknya. What? Oke, gue harus nyari gua dulu. Karena karakter gue kedinginan. Oke. Hah? Suara apa sih? Gempa ya? Tapi gue gak ngeliat kayak gempa. Noh, tuh gua tuh. Gue masih nggak pernah dengar suara monster yang dari tadi bersuara. Gue nggak pernah dengar suara monster itu sebelumnya. Gue penasaran tapi gue juga takut masalahnya.
Oke. Oke. No 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 no. What what what? Snowfox gua kemana? Oh, tuh dia Snowfox gua. Oke, cabut. Nggak, gua enggak suka ini, cabut. Gua nyari tempat buat gua bersandar. Bukan bersandar, nyari tempat buat gua aman. Oh, what? No! Snowfox gua hancur. Oh. Gua lupa gua butuh apa buat Snowfox. Dan tempat gua bisa bikin Snowfox-nya juga jauh. Dammit, gua bakal mati di sini kayaknya. Ya gua butuh magnetite ya. Sama lubrikan, dammit, gua gak punya itu semua. Emang magnetite gua bisa dapat di sini, tapi lubrikan gua gak bisa dapat di pulau. Karena itu ada di tumbuhan yang gua di mana lagi nih? Oh, bisa gua scan. Wow. Greenhouse. Greenhouse itu kan rumah kaca kan? Oh, purple tablet fragment. Oke, ternyata di ginian juga di Sumotica Blue Zero ini. Purple key. Itu kunci itu. Dan sekat gue itu kunci buat mesin alien di Sumotica pertama. Jadi kayaknya ini juga kuncinya butuh yang itu juga. Damn it. Gila, Snowfox gue cuman bisa cuman ada di satu episode, dua sih, dua episode, tapi gak lebih gitu. Dan ini cuman sebentar banget gue pakai Snowfox, terus hancur Snowfox-nya. Damn it. Sumpah gue nyasar lagi, gue gak tau gue dimana. Dan kayaknya selama gue di atas sini sih gue aman dari monster yang tadi. Tapi masanya juga gue gak tau gue harus jalan ke arah mana. Dan gue mau gak mau harus turun ini. Karena di atas ini udah gak ada jalan sama sekali. Why? Why? Kenapa lu makan dia? Gue tahu dia juga jahat sama gue, tapi gue ngeliatnya sedih. Karena gue udah pernah ngeliat dia waktu masih kecil, ada maksudnya ngeliat dia waktu masih anak-anak. Waktu anak-anak tuh lucu. You know what? Gue punya firasat buruk. Sumpah, firasat gue gak enak banget itu, gue kesitu dengan jalan kaki. Jadi gue bakal coba buat gue balik dan gue nyari bahan-bahan yang gue butuhin buat Snowfox lagi, oke? Gue harus balik ke si truck gue. Dan gue harus bikin Snowfox lagi. Don't you dare! Wah! Dah! Tuh! Dah! Lari! Robin! Si truck gue di sebelah sana. Damn it. Oke, gue ingat gue ngelewatin ini. Oke, dia punya... Ini masakan nih air beku kan? Es. Bukan air. Iya. Air yang beku itu es, gue tahu. Tapi maksud gue kayaknya gue di es ini aman ya? Gue kan denger suaranya soalnya. Tapi kok gue udah mulai di tanah lagi? Mati awak. Oh. Apa nih? Thumper. Thumper. Gue gak tahu thumper itu apa. Gue gak tahu buat apa. Yang gue tahu gue gak aman kok gue lama-lama di sini. Oke, gue udah balik ke jembatan lagi. Gue bakal ke si truck gue. Gue ngambil semua barang yang gue butuhin buat bikin Snowfox. Terus gue bikin Snowfox langsung, oke? Okay? Ya, gue langsung loncat aja deh ke air deh. Oke, itu bukan air. Gue loncat sana, gue mati. Supaya gue langsung ke Snowfox-nya lewat air. Soalnya ini dingin, bro. Oke, gue bisa loncat sini? Bisa, yes. Masuk. Air kan? Iya, air. Oke. Sisil, I'm back, Sisil. Oke, seenggaknya lu bisa gue bikin sesuatu di sini kan ya? Gue bisa bikin lubrikan di sini. Yep, oke. Okay. Tapi barangnya gue nggak punya, jadi gue farming dulu dikit bentar. Oke. Okay. Sekarang, yang gue ingat, gue tuh jauh tempat gue bisa bikin Snowfox-nya itu. Tapi sebenarnya ada jalan pintasnya mungkin.
Tapi gue gak tau jalan pintasnya kemana. Tapi gue bakal nyoba bikin snowblock shop ya. Dan mungkin juga hover, ya fungsinya namanya hoverboard ya, yang buat bikin snowbox ya, itu nama mesinnya. Itu mungkin bahkan gue pindahin, karena ternyata dia nggak ngeluarin sinyal. Karena gue kira tadinya kalau misalkan gue taruh si hoverboardnya di mana, itu bahkan dari sinyalnya hoverboard itu ada di mana. Ternyata nggak. Ngapain lo? Ngapain lo? Oke. Gue pengen ngambil anak lo. Lo udah tahu ya. Gue pengen. Oke, dijagain gue sama dia. Oke, ntar aja deh, ntar aja. Oke, gue udah deket kayaknya nih sama tempat gue punya bikin snow fox. Karena ini dari pohon-pohon itu. Ini apa nih? Snow fox apa? Jump module. Oh, buat upgrade-annya snow fox. Oke, tapi masa gue lupa gue nyer sebelah mana. Dan ini udah kedinginan banget karakter gue. Please, jangan hipotermia dulu dong, please. Dammit. Tutup guanya. Please sempet. Gua kan langsung mati kan? No. Thank you. Sumpahnya gue udah deg-degan banget itu. Gue udah panik banget itu. Sumpah demi apapun, gue udah panik banget itu. Ya gue kan kena snow fox. Terus habis itu si hoverboardnya gue bawa. Terus gue beneran taruhnya gue taruh dekat si truck aja. Soalnya itu si truck itu, lokasi si truck itu pas banget di tengah-tengah. Oke. Aha. Nice. Oke. Gue keluarin dulu. Tahan sini. Oke. Untungnya gue bawa semua peralatan gue. Oke, waktu gue cabut. Gila, pas buat ada aurora lagi gue keluar. Ya, gue pernah bilang kan di video sebelumnya gue suka aurora. Makanya gue minta maaf. Gue ada aurora, gue pasti berhenti dulu. Gue pengen lihat soalnya. Oke. Gue ada satu misi yang belum gue lakuin. Gue rasa ini bukan bermasalah banget buat gue. Tapi gue pengen, oke? Okay? Sini! Let's go! Cabut! Gue minta maaf. Tapi gue pengen. Oke, gue nyes. Kena balasannya. Dibalasin sama Allah. Oke, gue nyampe di tempat si truck gue. Gue pengen bikin si itunya dulu, overboardnya dulu. Hoverpad kok, hoverboard sih gue ngomongnya. Gue bikin di sini aja lah. Ini gue cas dulu. Karena gue cas itu harus, harus di sini ngecasnya baterainya dia. Sambil gue naruh barang-barang gue dulu bentar. Oke, penguinnya bisa gue turunin sini nggak? Hah? Nggak bisa ya? Gue taruh di peti gitu penguinnya. Pengling, sorry. Ya bisa gue taruh di dalam peti. Gue taruh dalam peti. Karena gue gak mau bawa dia. Gue takut gue terjadi apa-apa. Dan gue gak pengen dikenapa-napa, oke? Sekarang kita bakal nyoba ke seberang lagi. Karena gue ngerasa itu masih ada beberapa hal yang belum gue periksa. Dan karena gue udah ketakutan duluan, karena kalau lari itu lebih gak aman dibandingin gue pakai snow fox. Jadi gue memilih pakai snow fox. Aduh, gue gede nih. Gue masuk ke dalam gua dulu. Damn it! Oke. What? Oke, ntar lu. Turun. The fox gua udah mulai berasap lagi. Nanti terus gua benerin dulu bentar. Enggak. What? Wow. Oke, gue dapet ini lagi. Tapi gue gunainnya di mana? Precursor teknologi. Damn it, dia di mana sih?
Dia masih di bawah tanah, gue jadi nggak tahu bener-bener dia di sebelah mana. Dan gue harus ngebenerin Snow Fox gue dulu nih. Oke. Okay. No. Ngapain gue? Gue nggak ada upgrade-an. Oke. Okay. Let's go. Cepet. Gue nggak tahu dia di mana. Kayak di belakang gue deh. Soalnya ini geter banget. Oke. Jangan lihat belakang. Oke, ini goanya kecil nih. Ntar lu. Ini buat jalan kaki. Kok ada? Oke, gua gak bisa lewat. Oh, insert tablet. Gue belum ada tabletnya. Gue masih butuh nge-scan 2 lagi supaya gue bisa bikin tablet itu. Jadi gue harus nyari tablet yang rusak lagi 2 lagi baru gue bisa pakai tabletnya itu. Oke. Gue akan coba muter-muter lagi. Jadi seenggaknya gue tahu di episode selanjutnya gue harus ngapain, oke? Di episode selanjutnya kita akan coba masuk ke situ tuh. Tapi gue masih butuh tablet. Tapi itu buat PR di episode selanjutnya, oke? Dan gue bakal nyoba masih muter-muter lagi sebentar. Kalau misalkan gue nggak nemu apa-apa, ya udah. Tapi kalau misalkan gue nemu sesuatu, ya bagus dong. Oke, gue nemu itu alien lagi tuh. Go. What the? So gue scan Iceworm. Oh, monster yang tadi nyerang gue itu Iceworm. Tapi ini ada yang mati Iceworm-nya. Ini kenapa bisa mati? Oke, jadi kemungkinan nih Iceworm ini dibunuh sama monster yang pasti lebih gede daripada dia. Nah, mungkin enggak. Tapi masalahnya yang mati ini bukan yang dia tadi ngejar gue, ini beda lagi yang mati ini. Yang ngejar gue masih ngejar gue. Unidentified bones. Iceworm graveyard, kuburan Iceworm. Oh, jadi Iceworm banyak yang mati di sini. Mati karena dibunuh kah atau mati karena tua? Ah, tablet lagi tuh. Gue butuh satu tablet lagi. Oke, gue cabut dulu dari sini. Gue udah ketakutan ini semua. Ya juga masalah Snow Fox gue tuh udah baterainya juga udah mulai mau habis. Oh no. Gila, langsung 59 dari 100%. Ini apa lu? Oke, seingat gue di atas S dia gak nyerang gue. Oke. Jadi masih bisa gue benerin sini. Oke, nyampe gue. Oke. Udah gue benerin dan oke. Okay. Tapi gue akhirin dulu sampai sini. Karena gue masih ngerasa ada bagian yang belum gue periksa di sana. Jadi nanti gue bakalan periksa lagi sambil kita nyari tablet satu lagi. Sama mungkin kalau misalkan kita tablet itu bisa ketemu semua. Karakter gue bisa bikin tabletnya terus kita ke tempat yang tadinya butuh tablet. Oke. Okay? Kita periksa itu isinya apa itu. Tapi untuk sementara sampai sini dulu. Gue harap kalian terhibur sama videonya. Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian gak suka atau cara main yang kalian gak suka. Gue mohon maaf, gue cuma maksud menghibur dan berharap kalian terhibur, oke? Okay? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oh ya, gue ada taruh. Gue baru ingat. Gue ada beberapa PDA. Ini belum gue baca. Dan bahkan gue bacanya nanti di episode yang selanjutnya aja, oke? Okay? Jadi ya, gue ada PR, beberapa PR. Mungkin nanti juga kalau ada penting-penting gue baca lagi. Tapi nanti semuanya bakal gue rangkum di awal episode selanjutnya, oke? Okay? Dan ini masalah suka gue lupa buat gue baca baca PDA. Karena kadang-kadang gue suka malas baca PDA-nya. Tapi kalau gue gak baca, kita gak tahu ceritanya, oke? Okay? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.
Sumpah gue keringet dingin dari tadi kabur dari itu ice worm.